Ya, ketemu lagi dengan Silu Arif dan Om Ray. Halo. Ini ada Om Bambang Hawe, Om Dandan, woi ada Pak Yatno. Pak Yatno. Oke, ini ada Om Sandi. Yuk. Siap? Siap, siap. Ya. Sore ini kita mau ke Jepara ya, Om Ray ya. Ya. Acara kondangan anaknya Om Rudi, pembina HDJ Kersidenan Pati. Ya, lampu lengkap semua kita nyalakan. Iya. Yeah. Kalau yang paling belakang harus strobo hidup ya, ya. Soalnya anyar. Maghrib. Orang doa bareng ya? Apa? Orang doa bareng ya? Suara bareng? Doa bareng doa. Oh, udah ada. Udah lancar doanya masing-masing. Amin. Dan Sondi PD nih gue patwal ya Om ya. Jadi di absen ini paling depan dan Sondi. Berarti aku ini lah dianggap ya. Om Ziko, wes pelanggaran ya. Ada si Rina sama Strobo kok. Waduh, banderera. Ada. Jus, teman-teman. Dan Sondi juga pakai Indian Den ya. Dan Sondi, Ziko, Dr. Zul, Om Sandi, Om Bambang, Mas Dandan, jenengan aku. Berhenti. Arteri lo, teman-teman saya di jalan arteri nih, arteri kali banteng lo, lurus dulu. Nanti keluar-keluar kan naik gede, kui kali gawe. Oh, berarti kau tembus arteri ini ya? Pin and hand serak bedak-bedak kalau ya, ya. Was, was. Ya, saya menghidupkan kamera biar gegernya langsung gegernya gitu ya, Pak Dajan. Ciri khas ketutupan Om Sindu, geger nomor 1 geger, soalnya ngarepnya rak gandeng Om. Merendah. Aduh. PNS nggak bisa batuk kok. Ya, kita lewat pelabuhan Tanjung Emas dan senaku mati tadi lupa ngecas. Aduh, baru keluar Semarang sudah lobet mati. Jadi nggak bisa komunikasi dengan Om Ray. Ini ngomong sendiri. Aduh. Nah, kita ketinggalan karena tadi Om Sandi motornya berhenti sebentar. Kita yang di belakang berhenti. Tapi kita akan lanjutkan perjalanan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Lanjutkan perjalanan. Motornya kok berhenti lagi? Berhenti lagi. Ini dah. Oh, tugel ya? Tugel. Kejeklong-jeklong mungkin ya? Patah. Dan kita tinggal berdua, aku sama Mas Dandan yang di belakang. Lainnya sudah di depan, mari kita kejar. Kita telah sampai di rumah dari Om Rudi. Jadi ini kita mau ke tempat pernikahan bareng teman-teman HDJI Kersidenan Pati.
Ya, ini adalah pengantinnya. Dan ini rekan-rekan dari HDCI Semarang dan HDCI Karesidenan Pati. Ini posisinya motor salah, kita akan keluar tapi jalanku menghalangi jalan. Mari kita putar dulu biar gak senang mengakeh. Inilah teman-teman Karesidenan Pati pakai batik ya, yang sudah disediakan sama Om Rudi dari kain. Aku gak bawa nih, aku pakainya masih kaos hitam. Ini teman-teman, tuh ada drone-nya juga tuh. Kita keluar dari rumah Om Rudi. Oh, motornya banyak nih. Motornya banyak karena dari HDCI Semarang aja tadi ada 8 motor. Ada 8 motor. Ini kita keluar dari rumah. Tuh ada Om Mamang HW. Tangannya jatuh. Lugu banget, guys. Lugu banget. Ya, ini agak sulit nih. Ini kita kalau Harley jalan cuma sekitar 10 butuh perhatian ekstra. Kalau enggak, satu overhead. Yang kedua, kalau yang pakai hidrolis bisa nyeplos. Ini harusnya agak kenceng dikit nih. Oh, ternyata deket sekali tempat untuk resepsinya. Ternyata deket kok. Jadi keluar dari Kalinyamatan. Nah, ini kanan udah sampai. Kanan udah sampai. Nah, kita telah sampai di lokasi. Karena ini nggak di gedung, infonya ini semacam pesta kebun gitu loh. Semacam kita pesta kebun. Jadi Om Rudi punya kos-kosan dan ini nanti acaranya resepsi di kos-kosannya, halaman kos-kosannya gitu. Nih ada adik-adik juga pakai Vario pengen ngeblong, nggak apa-apa. Masuk lokasi berdebu. Masuk lokasi berdebu. Mantainya pakai motor sespan. Woi, weddingnya ini temanya Harley. Sampai ya, Pak Sen. Sampai kita di tempatnya. Nikahan. Kacer ya, Sopo ya, Bang. Sudah mulai. Ketua dan ketua. Dok Hendy dan Sondi. Ya. Oke, siap. Apa belum dan? Gue parkir, Mas. Ya, kita pulang ke Semarang.
dengan rombongan karena tadi kita sudah terpisah. Kita sekarang kumpul lagi bertujuh atau delapan ini. Kita belum tersambung dengan Om Rey. Om Rey monitor. Om Rey monitor. Males banget ada telepon sama Sandy ya. Nah, aman toh, Bro. Aman-aman nih ada telepon storing karena. Oh, di storing akhirnya Om Sandy. Iya, dia ngomongnya di storing karena telepon sama Om Bebe. Di setap ya ora iso, Om. Hah? Di setap ora iso toh? Asal pokoke laker ya. Cih. Ya, mungkin ada setap. Tuh, adik-adik senyum-senyum kanan tuh. Tuh, tuh. Kena strobo. Kena strobo senyum-senyum, Dek, Dek. Sirina Om. Ya, mari kita melanjutkan perjalanan. Sudah siap semua, tapi ini belum tersambung dengan Om Rey ini. Belum tersambung. Tau. Udah? Ya, ya Om. Tangan, Bro. Siap. Mungkin sensor ya, Om. Tidak ada kontak sama sekali, Bro. Sensor. Belum nyala. Kayak mau. Ora wis. Kita jalan nomor ya, Man. Yuk. Dan sudah perjalanan pulang ya Om Rey ya. Ya. Kita ini sampai di daerah Trengguli. Kita sampai Trengguli, kita mau pulang. Om Rey, ngantuk ra? Ora lah. Tapi enggak ini ngantuk. Iya. Kurang asupan makan. Dari tadi muter-muter cari Om Sindu sama Om Tenden. Muter terus. Bedas, bedas. Iya. Luar biasa tadi acaranya ya. Wah, luar biasa. Untuk Haji Rudy. Untuk Haji Rudy ya. Mantap. Moga sama istimewa tuh keren. Keren konsepnya, keren banget. Jepara itu kan dia bikin acara di Jepara ya. Betul. Semarang aku belum pernah datang ke acara kawinan kayak begitu. Iya. Gila, solid banget, kompak, keren. Dan memang dari Om Rudy niat ya Om ya, menghargai kawan-kawan selain makan juga seragamnya bagus tadi. Harley Davidson. Ada itunya bisa untuk ditiru yang mau mantu, kalau kita kan anak-anak masih kecil-kecil ya Om. Betul. Yang lain mau ditiru bagus. Gitu. Influencer. Awas, stop. Awas. Hati-hati ya, berikan jalan. Transformer jalan. Itu di depan, Transformer. Ada Optimus Prime, hati-hati. Optimus Prime. Optimus Prime. Optimus masuk dulu, kasih dulu dia masuk, oke. Masuk. Masuk dulu. Masuk Om. Masuk, ayo, kasih masuk. Siap. Nah, untuk Om Rudy, semoga menjadi cepat menjadi eyang. Kita udah perjalanan pulang, GoPro sudah mulai mau mati. Terima kasih Om Rey, terima kasih untuk itu di depan Malaysia Pak dan Sondi, Om Siko, Om Bambang, Dr. Sul, Om Dadan. Oke, makasih.